Yang campur enggak ada, Mi. Yang hijau. Ya. Yo, saya kira untuk orang Indonesia yang sudah beberapa waktu menjalankan ibadah haji, kemudian kangen dengan menu-menu Indonesia, bakso Mangudin ini alternatif ya untuk ingin merasakan kembali bakso, gado-gado, soto di sini. Saya kira oke lah. Tapi memang sebelumnya sudah tahu ya tempat ini rame atau terkenal untuk di kota Jeddah? Ya, dari banyak informasi memang sini cukup terkenal lah gitu ya, terutama untuk warga Indonesia yang sedang transit di Jeddah. Dan ini banyak sekali jemaah haji ini yang masih apa di kloter yang berdua yang nanti masih akan menjalankan ibadah arba'in ke Madinah. Transit sini jumlahnya cukup banyak, ribuan, dan semua saya lihat mereka menyempatkan makan di sini. Secara harga terjangkau juga, Pak? Saya kira harganya masih reasonable ya. Oke, makasih, Pak. Oi, alhamdulillah ini rasanya sama dengan bakso kita di Indonesia. Luar biasa. Maknyus, alhamdulillah. Ini sebelumnya tahu dari mana sampai ke Al? Oh, kita dari mulut ke mulut dari jamaah asal Indonesia. Di sini katanya ada bakso yang cukup digemari oleh semua jamaah yang kangen masakan asli Indonesia. Secara harga gimana? Terjangkau tidak, Pak? Kompetitif, sesuai dengan harga luar negeri. Oke, oke. Jadi duduk-duduk itu orang tuh. Ayo dong, Pak, biar masuk sini, Pak. Ayo dong, Pak. Saudara, salah satu tempat kuliner yang ramai dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia adalah di Warung Bakso Mang Udin yang terletak di kawasan Al-Balad, Kota Jeddah, Arab Saudi. Setiap harinya, Warung Bakso Mang Udin ini selalu dipadati oleh para pengunjung atau para jemaah haji asal Indonesia yang memang kangen dengan masakan khas Indonesia. Sananto Nurdin, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi. Alhamdulillah. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.